Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani kelapa dimanapun berada di seluruh Nusantara. Kali ini saya di pembibitan kelapa Kopior Genja. Nah, ini di pembibitan kelapa Kopior Genja. Untuk kelapa Kopior Genja itu artinya varietas Genja, pohonnya pendek, buahnya lebat, 3-4 tahun berbuah. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya. Nih. Kelihatan daunnya segar-segar. Nih. Kelihatan di kamera daunnya sangat segar dan sangat hijau sekali. Nah, ini di pembibitan kelapa Kopior Genja, 3-4 tahun berbuah, pohon pendek, buah lebat. Kami siap untuk suplai Jawa dan luar Jawa. Biasa kami kalau untuk pengiriman Jawa maupun luar Jawa pakai via ekspedisi. Ada JNT Kargo, ada Indah Kargo, juga Joyo Express, juga pakai Dakota Express. Ini salah satu bibit kelapa Kopior unggul. Ini bibit kelapa Kopior pilihan. Jadi dari cara penyemaian, untuk mendapatkan butirannya, kita bukan asal-asalan. Jadi benar-benar yang kita ambil dari butiran kelapa Kopior yang banyak menghasilkan proporsi Kopiornya. Minimal satu tandan 3 butir itu kita turunkan yang kering, baru kita buat penyemaian seperti ini.